Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi, yaitu cara tidak bisa mengupdate aplikasi YouTube melalui Play Store ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mengalaminya bisa menyimak tutorial berikut ini. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama, tekan tombol on off HP kalian hingga muncul seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalian klik saja restart ya teman-teman. Nanti secara otomatis HP kalian akan memulai ulang. Kemudian cara yang kedua, kalian masuk ke menu HP kalian dan cari aplikasi Play Store ya teman-teman. Kemudian setelah ketemu Play Store, kalian klik dan tahan ya teman-teman hingga muncul seperti ini. Kemudian kalian klik dan tahan, akan muncul info aplikasi ya. Kalian klik saja info aplikasi teman-teman. Nah, kemudian akan muncul menu aplikasi Play Store. Kemudian kalian fokus pada pojok bagian bawah kanan. Klik paksa berhenti ya teman-teman. Kemudian secara otomatis aplikasi akan memulai ulang. Nah, kemudian gunakan untuk mengupdate aplikasi YouTube-nya. Semoga membantu dan bermanfaat. Sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.